Halo, selamat datang di Drians di Koi 89. Nah, hari ini gue nggak lagi berbagi lagi nih. Hari ini kontennya kita lagi mau review kolam keren lagi. Yang ini kolamnya bisa gue bilang apa ya, asri. Karena dikelilingi dengan taman dan rumah yang ya ciri khas Bali banget lah ya. Bali terkenal dengan keindahan alamnya maupun juga seni dan budayanya. Dan orang-orangnya juga seninya tinggi banget. Rumah, suka ada purenya, dan itu wajib ya pure ya, dan bagus banget. Kolam satu ini, itu milik Mas Budi dari Klungkung, Bali. Kenapa gue liput? Gue ada alasannya. Gue gak kenal sama beliau, gue baru kenalan juga, dan beliau cukup ramah dan baik. Mau menerima lamaran gue untuk di-review kolamnya. Kenapa gue review? Karena kolamnya gak terlalu besar, kecil. Jadi buat lu yang mau niru atau mencontoh, atau punya budget cuman bikin kolam kecil, nah ini dia. Kolamnya kecil, kedalamannya cukup, chambernya besar banget, chamber filternya, dan ikannya juga sehat-sehat. Ikannya juga gak besar-besar lagi, ikan lokal semua. Jadi buat lu yang penghobi koi dari ikan-ikan lokal, kolam memonya kecil doang, gak terlalu dalam, ini harus lu tiru dan harus lu jadiin rekomendasi untuk membuat kolam lu atau kolam sahabat lu, saudara lu, di rumah mereka masing-masing. Lu bisa bantuin rekomendasiin video ini. Nah ini, kita mulai kolam turnya milik Mas Budi Swastawan dari Klungkung, Bali. Gila ya, tamannya bagus ya. Ada patung-patung, ada tempat santai itu kayak gazebo. Nah ini kolamnya nih. Kolam ini ukurannya katanya 3x2,5 meter ya. Kedalamannya 80 cm. Ya cukup besar, tapi nggak besar-besar amat. Kalau lu mau nyontek untuk rekomendasi di kolam ikan yang lu akan buat di rumah lu, ini oke banget lah. Ingat ya, 3x2,5 meter luasnya. Nah, ini unik nih. Menurut Mas Budi, dia sistem chambernya, atrias chamber filternya, itu luasnya 50% dari kolam. Wah, itu lebih dari cukup. Berlebihan malah, tapi ingat, rumus filter. Makin besar filternya, makin bagus. Lihat tuh airnya jernih, ikannya sehat. Dan chambernya terletak di belakang kolam, jadi terpisah dengan kolam. Tuh, jadi nggak ganggu pemandangan dan hal-hal lainnya ya. Mungkin di belakang sono masih tanah Mas Budi juga. Woi, Mas Budi jangan-jangan sultannya Bali nih. Ini kolam menggunakan 2 pompa. Satu pompa kata Mas Budi untuk mengalirkan ke waterfall. Satu pompa lagi khusus untuk ke chamber filternya. Gile ya, 2 pompa loh. Listriknya gimana itu? Pakai sunsun sama apa gitu kata Mas Budi, gue lupa. Ikan-ikannya ini ikan lokal semua. Jumlahnya 27 ekor, size-nya kata Mas Budi rata-rata 35 sampai dengan 45 cm. Pakan yang dipakai merek lokal Hiroyuki. Pemberian pakannya katanya sih cuma 3 kali sehari. Wah, asik nih. Pelan-pelan jadi Mas Budi nih ngegedein ikannya. Tapi pasti, pelan tapi party. Pasti. Wah, seru ya. Ya, emang enak sih tuh. Jernih, air mancurnya seru, ada 2. Lalu kucuran air mancurnya cukup lancar ya, nggak terpecah. Karena kalau air mancur yang lumayan buruk, itu biasanya airnya tidak rata mengalirnya. Nah gitu aja review gue, semoga cukup jelas. Dan selamat menikmati kolam indah ini dari Klungkung, Bali, milik Budi Swastawan. Nah itu reviewnya kolam kecil, asri, koi lokal, dan indah, sehat, filternya besar. Nah, semoga suka ya. Terima kasih banget nih gue ucapin sekali lagi untuk Mas Budi yang udah apa ya, berkenan untuk gue liput kolamnya dan repot-repot pakai HP-nya Mas Budi untuk liput sendiri kolamnya untuk gue review. Thank you Mas Budi, salam hormat buat keluarga ya dari gue di Lampung, dan semoga corona cepat hilang. Jadi gue bisa ke Bali lagi nih, kita bisa silaturahmi ketemuan ngumpul. Dulu gue sering ke Bali Mas, tapi dulu gue bukan liburan, gue ngamen. Ngamennya malam-malam di klub. Gitu aja teman-teman, kalau bermanfaat sekali lagi tolong di subscribe dan dibagikan channel ini. Semoga bermanfaat ya dan berfaedah pastinya. Dan ini juga sekali lagi contekan buat lu banget yang mau buat kolam koi kecil,
tapi jernih airnya, ikan koinya sehat-sehat dan bagus-bagus, lokal lagi, nggak perlu keluar uang banyak. Jangan lupa tamannya juga harus dibagus-bagusin, jadi kolam dengan taman satu kesatuan. Ngomongin soal taman nih, di konten gue berikutnya gue akan ngebahas soal Philomarbledendron atau Philomarble, tanaman tropis yang gampang dirawat, bisa subur dan rimbun. Nantiin ya video di konten berikutnya gue di Taman Techno. Thank you udah nontonin Rians di Koi 89 yang ngebahas soal ikan koi dan kolam-kolamnya. Sampai jumpa, sehat-sehat, stay safe. Cheers baby, salam nih si goy. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.